orang yang berambut berubah ni biasanya kita tengok pada orang yang dah berusia lah kebanyakannya. Dan Tan Afi ada juga pada orang muda kan. Biasalah, perkara biasa. Lagipun zaman-zaman dulu pun atuk-atuk kita beruban juga. So itu biasalah. Rambut beruban itu tidak membezakan siapa-siapa pun. Mungkin dia ada masalah ke apa kan, menyebabkan dia beruban. Mungkin tidak ada masalah, mungkin faktor umur. Ada juga sedikit rasa hairan bila tengok yang muda mempunyai beruban kan. Saya mungkin tak perasan sangat kalau orang muda beruban. Mungkin pada zaman sekarang ni mungkin lebih kepada gaya sekarang. Mungkin sekarang orang muda pun dah beruban okey saja, tak ada masalah. Untuk orang muda ni kadang kita tak perasan pun yang diorang ni ada uban. Sebab sekarang dah jadi style untuk diorang warnakan rambut. Daripada dulu blonde, tapi sekarang grey tu dah biasa. So kita tak perasan pun. Saya rasa banyak faktor lah. Kalau nak tengok dari segi pemakanan sekarang pun boleh jadi juga. Mungkin genetik, mungkin jenis ayah dia atau mak dia yang jenis cepat berubah kan. Mungkin faktor kerja lah sebab stres dan sebagainya. Saya tak pasti, mungkin saya tak banyak uban sangat. Tapi mungkin dari segi faktor penyakit ke, ataupun faktor umur, ataupun faktor pemakanan yang menyebabkan uban keluar lebih awal daripada waktunya macam tu. Mungkin sebab faktor pemakanan ataupun kerja, stres. Itulah yang ramai yang boleh cepat beruban sebelum masa dia. Itu dia tadi pandangan daripada orang ramai. Malaysia, orang ramai. Kebanyakannya mungkin dan mungkin. Yeah. Tak ada kepastian. Tapi sebelum tu Ira, saya nak tanya. Yeah. Apa dia? Awak ada uban ke tak ada uban? Rahsia kejadian. Mana boleh kita share? Okay. Tapi yang penting, tadi ramai yang komen. Dia kata orang muda, dia tak perasan orang muda ada ke uban. Sebenarnya kalau ada sekalipun, saya rasa ada. Cuma kudrat atau orang muda ni dia mengambil berat. Jadi dia akan cepat-cepat warna. Akan cepat-cepat buat mencari sesuatu. Mencari alternatif lah bagaimana untuk mencegah uban tu daripada melarat. Betul. Jadi kita tak nak mengagak seperti mana pendapat rakyat Malaysia tadi yang kebanyakan jawapannya mungkin itu dan mungkin ini. Jadi untuk itu kita bawakan ke dalam studio untuk bersama dengan Siti Farah Azwin binti Abdul Khaliq, itu pengarah urusan clinical Trichology City Wellness International Association of Trichologists. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Yes, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okey. Okay. Kita tadi kita dah tanya pengalaman sendiri orang yang mengalami rambut beruban ya. Jadi kita nak tanya dari seorang yang pakarlah yang berpengetahuan. Sebenarnya apa faktor utama rambut beruban ni? Okey, faktor utama rambut berubah menjadi berwarna daripada hitam kepada warna putih adalah pertama adalah dia punya melanocytes. Kita kena tahu dalam rambut sebenarnya kita ada satu pigmen, ada dua pigmen iaitu eumelanin dan pheomelanin. Eumelanin adalah untuk warna hitam ataupun bernadette, burgundy ke apa. Dan satu lagi adalah pheomelanin iaitu warna blonde ataupun redhead, warna merah. So dalam folikel rambut kita, jika seseorang itu mengalami masalah rambut beruban, kemungkinan besar dia punya stem cells untuk dia punya melanocyte production adalah failing, kurang. Tidak dapat menjanakan pigmen warna. Dengan satu faktor genetik juga, dimasukkan lagi juga dengan faktor stres, silap pemakanan, hormone imbalance. Dan juga kadang-kadang kita tak perasan ni dengan kawasan persekitaran kita yang dikelilingi oleh electromagnetic frequency, EMF, dipanggil radiation, dapat juga membantu mempercepatkan lagi proses penuaan. Kita panggil adalah itu pramatang penuaan dari segi rambut. Okey, buat penjelasan itu saintifik di situ. Dan kami alhamdulillah kita pun dapat memahami sikit sebanyak. Faham. Sebab benda itu adalah gabungan-gabungan elektron dan sebagainya, gerbang-gerbang jadi macam ni. Jadi masalah lah ni. Dia masuk masalah. Macam mana? Adakah macam dari sendiri ada pengetahuan tentang persoalan tersebut, dan pada ketika nak mencapai pada peringkat rambut macam ni kan, bagaimana nak menutup perasaan macam segan nak jalan depan orang dan sebagainya. Yalah, kalau ada separuh orang tu dia malu, kan? Itu? Macam saya, kalau perempuan mungkin dia malu. Yeah. Kalau perempuan betul, akan rasa malu tu lebih lah. Yeah, betul. Macam lelaki ni
Kita tak boleh nak tutup kan, pakai kita tidak pakai topi je. Betul, betul. Kan untuk cover kan. Yeah. So ada certain tempat kita boleh pakai topi, ada certain tempat tak boleh pakai topi dan panas kan pakai topi. Mm-hmm. So kita saya just ignore jelah benda redo tu semua. Saya redo ajalah. Mm-hmm. Kan? Jadi nak tak nak pun dia tetap akan tumbuh. Betul. Dia tetap akan tumbuh. Saya potong botak, saya memang botakkan rambut. Betul. Botakkan kepala ni semua. Untuk tumbuh tak nampak beruban tu. Supaya tak nampak ke apa ke kan. Tak kisahlah. Tapi tetap masa tu warna-warna rambut tu semua tu dah agak dah sampai dekat gitu. Dah fed up lah. Dah tak melekat. Kalau color rambut grey hair ni tak color takkan masuk dalam tu. Oh, betul betul. Ya, sebab kan kita punya rambut tu ada follicle rambut. Okay. Bila pigment ni kita tak boleh nak produce lagi ataupun nak menyerap lagi, maknanya rambut tu is a dead hair. Macam rambut yang mati tapi tak, dia tengah-tengah kan. Ha, dia masih tumbuh, dia masih aktif, cuma pigmentasi rambut tu dia tak boleh menerima warna dah. Okay. So dia just let it go, just like that. Baik. Ha. Tadi Puan Siti ada menyebutkan sebab-sebab faktor rambut berwarna putih ni. Eh? Yes. Jadi bagaimana, ada tak cara untuk kita nak melambatkan proses tu? Zaman sekarang memang alhamdulillah kita dah temui pelbagai-bagai cara. Okay. Tapi cara yang paling simple yang kita perlu share dan perlu tahu adalah dari segi pemakanan, dari segi pengambilan suplemen vitamin dan mineral. Sebab kenapa? Minerals ni sangat penting untuk badan kita. Okay, sebab paling penting adalah potasium. Kita perlu makan sayur. Potasium datang daripada sayur-sayuran. Eh? So, if we eat diet yang ada banyak sayur, insyaAllah dia boleh melambatkan proses penuaan dari segi badan dan juga rambut. Okay. Sebab selalunya, bila penuaan berlaku, ia akan attack rambut dulu. Bila rambut kita gugur, rambut kita berubah warna, itu kita perlu check. Untuk orang-orang yang muda lah. Jadi kalau orang yang berumur, kita perlu faham itu memang proses penuaan. Dalam Al-Quran pun sudah nyatakan dalam Al-Quran kan. Jadi bila kita betulkan cara pemakanan untuk orang muda, insyaAllah dia boleh melambatkan proses penuaan dan juga kurangkan penggunaan produk-produk rambut yang banyak chemical seperti formaldehyde. Kalau kita baca kat belakang ingredients tu ada sodium lauryl sulfate, kurangkan. Kalau boleh, sebab kita pakai setiap hari, so bila kita pakai dalam masa tempoh yang lama, chemical-chemical akan masuk ke dalam tubuh badan kita. Adakah ia berkait rapat dengan macam contohnya, kalau ambil macam saudara Zahir cakap tadi, ambil makan mie segera tu, adakah ia akan memberi kesan kepada rambut kita akan menjadi berubah dan sebagainya? Kalau makan makanan yang tidak elok, perlu dengan toksik ke apa ke, ia memang akan mempercepatkan lagi proses itu. Sebab dalam badan dia sudah ada genetik tu. Kita tambah lagi dengan benda yang mempercepatkan lagi proses penuaan tu, lagi cepatlah dia berwarna, berubah warna. Genetic expression kita panggil. Okey, saya tertarik tentang genetik. Tadi Encik Zahiri ada sebut pasal mungkin keturunan daripada pihak belah ibu kan? Yeah. Pernah tak bertanya kepada keluarga ibu apa yang nak buat, apakah petua-petua? Segi saya nak bertanya tu, saya rasa saya tak pernah bertanya. Tapi bila saya tengok keadaan yang ada dengan pakcik-pakcik saya, keadaan rambut diorang macam ni, apa semua kan. Tapi dalam keluarga ibu saya tu, katalah ada 9 adik-beradik, cuma seorang aja yang rambut putih. Bukan semua. Tapi bila pada saya pula, saya seorang aja yang rambut putih daripada dengan adik-beradik saya. Baiklah, kata-katalah orang kata bagi semangat kepada penonton-penonton kita yang mungkin sekarang ni sedang dilema nak rambut putih ke, nak colour ke atau tidaknya. Mungkin ataupun orang kata keyakinan diri mula berkurangan. Okay. Mungkin sedikit pitch kepada Zahiri. Semangat kepada mereka. Bagi saya pada orang-orang muda seperti saya di luar sana tu. Jangan berasa malu. Maintain, kalau rambut tu sikit putih, kita maintain je. Nanti dia akan penuh semua. Bila penuh semua, dah style. Biasanya dia cool. Kan, relax je. Cool, pakai cap. Tapi steady je lah kan. Okay, yang penting style. Okay, jangan risau. Ha, macam mana suka ke hidup video ni? Jadi kalau suka, jangan lupa like, comment dan share. Okay, dan kalau tak nak ketinggalan, akan ada lagi video-video menarik, jangan lupa subscribe YouTube Mingguan Wanita.